Okay, assalamualaikum semua. Dah siap muka surat 33. Baik, sekarang mari kita sambung buku aktiviti jilid 1 Bahasa Melayu muka surat 75. Okay, 74 kita akan buat kemudian. Kita akan sambung dahulu pada muka surat 75. Okay, mari kita baca arahan. Aktiviti 4. Lengkapkan ayat berdasarkan gambar dengan kata tanya yang diberikan. Okey, dia suruh kamu lengkapkan ayat dekat dalam kotak ni berdasarkan gambar dengan kata tanya yang diberikan. Berapakah kata tanya yang terdapat di sini? 1, kita kira sama-sama. 2, 3, 4. Yang pertama apa? Siapa? Okey, siapa ini adalah untuk kita nak tanya tentang nama manusia ataupun tentang manusia. Yang kedua, kata tanya bila. Masa bila kita nak gunakan kata tanya bila, kita akan gunakan kata tanya bila apabila ia berkaitan dengan masa. Okey, baik, yang ketiga, apa? Apa ni kalau kita nak bertanya tentang sesuatu benda. Yang keempat, mana? Okey, masa bila kita nak gunakan mana, kita gunakan kata tanya mana apabila kita nak tanya tentang tempat. Okey, bila kita nak bertanya tentang sesuatu tempat, kita akan gunakan kata tanya mana. Baik, sekarang mari kita tengok kotak yang pertama dulu. Okay, ayah dia tanya apa? Itu pondok. Ha, kita nak guna apa? Kita nak guna siapa, bila, apa ataupun mana. Itu pondok. Ha, apa dia? Pondok tu adalah benda. Jadi bila benda, kita akan gunakan apa. Jadi jawapannya, itu pondok apa. Okey, sekarang mari kita teruskan pada nombor 2. Tempat kosong. Kah nama pengawal keselamatan yang bertugas. Okey, dalam kotak nombor 2 ni, dia bagi tahu apa ni? Dia bagi tahu nama pengawal keselamatan yang bertugas ni adalah Zainuddin. Nak bagi tahu nama dia adalah Zainuddin. Jadi apa kata tanya yang sesuai kat sini? Apa yang kata tanya yang sesuai kalau nak kaitkan dengan nama, nama manusia. Nama manusia, kita akan gunakan kata tanya siapa. Jadi jawapannya siapa kah nama pengawal keselamatan yang bertugas. Okey, itu adalah kata tanya yang paling sesuai. Sekarang kita pergi pada kotak nombor 3. Ha, kat sini dia kata, pada waktu, tempat kosong, kah murid-murid pulang dari sekolah. Ha, cikgu ni tanya, pada waktu bilakah murid-murid pulang dari sekolah. Ha, jadi kata tanya yang sesuai apa? Nampak kat sini pun dah ada tulis waktu. Kat sini ada tulis waktu, dekat gambar-gambar pun ada jam. Bila ada jam, waktu maksudnya ini adalah masa. Jadi kata tanya yang sesuai dengan masa adalah bila. Jadinya pada waktu bilakah murid-murid pulang dari sekolah. Okey, sekarang mari kita lihat soalan nombor 4. Di tempat kosong, kah murid-murid menunggu bas. Okey, dia tanya dekat mana? Ha, dia tanya tempat. Kat mana murid-murid ni tunggu bas? Ha, dekat mana ni? Dia nak menunjukkan sesuatu tempat. Jadi yang paling sesuai adalah di tempat kosong kah di manakah. Sebab apa? Mana ini adalah untuk bertanyakan tentang sesuatu tempat. Jadi soalan kat sini dia tanya tentang tempat murid-murid ni tunggu bas dekat mana. Jadi yang paling sesuai adalah di manakah murid-murid menunggu bas. Okay, dah siap soalan muka surat nombor 75. Okay, tulis kemas-kemas, tulis cantik-cantik. Okay, saya nak ingatkan, pastikan bila awak tulis, bukan tulis dekat tengah-tengah. Tulis di di awal garisan. Mesti dekat sebelah sini, di awal garisan. Jangan terus tulis dekat tengah, jangan terus tulis dekat hujung. Pastikan awak tulis di permulaan garisan. Okay? Okay, jumpa lagi.